Durjana Pujaan ni satu naskah yang saya suka sebenarnya. Saya suka naskah-naskah macam ni. Dia satu makanan untuk saya. Tak ada benda yang saya nak kejar lagi dalam kerjaya saya. Saya perlukan cabaran-cabaran yang baru. Caranya ialah berlaku naskah yang macam ni. Memang kita boleh nampak, kita kalau kita tengok cerita ni, kita nampak dia satu naskah yang lain daripada naskah-naskah yang ada di TV. Dia mungkin bukan naskah yang pop, dia naskah yang heavy, berat. Dan ini adalah benda-benda yang saya suka sangat kerana untuk saya sebagai seorang aktor. Bodoh? Siapa yang bodoh, bang? Siapa yang tak faham maksud? Dan isu dia walaupun dia simple, tapi saya suka satu. Kita tak payah cerita isu dia ni kahwin dengan mak tiri dia, mak tiri dia tak suka dia tak. Satu isu je, tapi kita korek dalam betul-betul sampai ke dalam hati yang kita rasa macam sampai membuatkan penonton rasa abang dalam cerita ni adalah abang penonton tu sendiri. Betul. Adik dalam cerita ni adalah adik penonton tu sendiri. Itu yang saya nak. Apabila kita menyampaikan sebuah cerita, sampai